Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syekh Hasim Asari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatadzatina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca solawat nariyah dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wadunalu bihirrogaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar dan pembacaan selawat nariyah, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Ani di pagi yang cerah ini dengan Sentra Seni Peran. Anak-anak yang manis, kalau kemarin beberapa minggu yang lalu anak-anak sudah diajari sama Bu Widya untuk menghafalkan Asmaul Husna. Sampai berapa kemarin? Sampai 16. Anak-anak membaca Asmaul Husna-nya supaya lebih hafal 8 ya. Nanti sama Bu Hani ditambah lagi 8. Kemarin minggu yang lalu 8, minggu berikutnya 8 dan sekarang 8. Jadi sampai 24. Anak-anak bacanya sampai 24 ya. Nah, ayo coba ditirukan Bu Hani. Bu Hani mau mengajarkan kalian mulai dari yang awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu yang 8. Kemudian 8 lagi. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab. Nah, itu ditambah lagi 8 yang kemarin ya. Jadi 16. Sekarang sama Bu Hani ditambah lagi 8. Ayo ditirukan. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafiq, Ya Mu'iz. Ya, 8 lagi. Jadi berapa anak-anak? 24. Pinter. Nah, anak-anakku yang manis, tugas yang kedua sama Bu Hani nanti kalian diajak menulis bagaimana cara-cara merawat rumah. Ya, bagaimana caranya? Nah, biasanya rumah kalau rumahnya itu catnya sudah buram harus diapakan dulu? Harus dicat, harus dicat. Kemudian ada yang lubang, biasanya ayahnya diapakan sama ayahnya? Ditempel ya. Nanti kalian tulis cara-cara merawat rumah di buku kotak ya anak-anak, di buku bahasa itu loh. Di buku bahasa kalian tulis cara-cara merawat rumah. 1 apa, 2 apa, 3 apa, sebanyak mungkin. Oke anak-anak. Yo. Nah, anak-anakku yang manis, tugas berikutnya Bu Hani akan mengajak kalian menganyam tikar ya. Karena tadi temanya rumah, jadi Bu Hani di sini punya tikar. Caranya bagaimana untuk menganyam ini tikar ya? Nah, nanti kalian gunting kertas lipat ini ya, digunting lurus. Ya, bisa ya menggunting ya. Nanti akan jadinya seperti ini. Nah, ya. Yang warna-warni aja ya. Lebih warnanya lebih banyak lebih bagus. Kemudian yang kedua, kalian cari kertas lipat yang hitam kalau bisa. Kalau tidak bisa, yang lainnya boleh ya. Ini kalian masukkan satu per satu. Satu ya, keluar, ke dalam, keluar, ke dalam ya. Nah, seperti ini terus ya. Nah, nanti yang berikutnya anak-anak, yang berikutnya
warnanya jangan sama, nanti kelihatan jelek. Oh, warna kuning, warna hijau, warna biru boleh, sesuka hati. Nanti akan jadinya seperti ini, ya nak ya. Kalian anyam, kemudian dengan kertas yang warna-warni, jadinya akan lebih baik. Untuk dasar boleh warna hitam ataupun warna yang lainnya. Oke anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba, ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sekarang doa keluar rumah. Ayo. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.